jangan lupa like, share, and subscribe ya. Halo, halo, halo. Ketemu lagi sama Mas Yudi di sini. Oke, kita melanjutkan yang tutorial yang kemarin itu tentang angka 7, 8, dan 9. Yang kemarin sudah dicoba belum sama teman-teman nih? Nah pastinya sudah dong, oke. Okay. Dan sekarang kita lanjutkan ke angka selanjutnya ya teman-teman ya. Oke okay, kita mulai dari angka 7 Kita bikin angka 7 Ini, lanjut. Okay. Sudah. Hmm. Ini ya. Hmm. 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 akan pintu, jendela. Nah, terus tambahkan lagi genteng. Nah. Hmm. Seperti ini. Nah, angka 7 menjadi rumah. Kita bikin angka 7 lagi di sampingnya sini ya, teman-teman ya. Di sampingnya sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tambahkan ini dikasih nah seperti ini terus satu dua nah seperti ini mata sama ekor. Nah, jadi apa ini? Ya, unta. Benar sekali, teman-teman. Kita bikin lagi satu lagi. 7 sini ya. Bawahnya sini ya. Nah. Sudah. Nah, oke. Okay. Terus lagi kita nah seperti ini terus tambahkan dua bola mata hmm. terus kita kasih badannya nah seperti ini terus seperti ini sudah terus tambahkan ini Nah. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan kaki dan tangan. Nah. Setelah itu tambahkan Nah, jadi main ini ya buaya benar sekali jadi buaya oh tinggal satu lagi teman-teman ada lagi tujuh baru inget nih Mas Yudi Mas Yudi ini gampang-gampang lupa <laughs> masih muda lupa emang masih muda nah, seperti ini nah, terus matanya ada telinganya dua sudah teman-teman nah seperti ini satu dua sudah Selanjutkan ke sini nah, satunya di sini terus kasih lonteng lonteng sama ekor nah jadi apa, teman-teman? Oh, oh, sapi. Oke, kita lanjut na Astagfirullah. Ya, kita lanjut lagi ya. <laughs> sorry, sorry, sorry. Nah, kita lanjut lagi ke angka 8. Bikin angka 8, seperti ini. Satu. Dua. Sudah Terus Kita kasih Telinga Dan matanya Seperti ini ha -ha. Terus Hidungnya Sama mulutnya Sudah Sini kakinya Nah terus kita bikin lagi di bawahnya telinga satu lagi mata sudah kaki nah jadi ini gambar uh, apa kucing ada dua satunya di bawah satunya di atas kita bikin angka delapan sama seperti tadi seperti ini nah oke okay. sudah bikin di belakangnya seperti ini terus tambahkan telinga sudah teman-teman makan mata hidung dan mulut sudah terus tambahkan lagi badannya seperti ini Nah jadi apa? Beruang. Jadi beruang. Kita bikin lagi angka 8 di sini ya, yang seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah terus kita tambahkan mata paruhnya, sudah terus kasih mahkota. Nah, seperti ini, udah terus kasih kakinya. Duh. terus satu, dua, tiga, empat. Udah, hai, 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 teman, -teman. ini ya plus lingkaran, lingkaran besar terus kecil di tengah. Jadi apa teman-teman? Iya -teman? merah seperti itu. Oke kita lanjut lagi ke angka sembilan. Oke kita lanjut ke angka sembilan kita bikin angka sembilan seperti ini seperti ini ya terus kita kasih ekor di sini nah seperti ini terus kakinya satu lagi di sini tambahkan Nah, setelah itu kita kasih kepala, terus ada paruhnya, mata, terus kita kasih sayap. Nah, jadi ayam jago. Kita bikin lagi angka 9 di sini. Angka 9-nya. Hmm. Sudah. Terus kita tutup seperti ini. Terus kita kasih paruhnya, sudah. Terus mata. Terus kita kasih ekor. Terus kita kasih sayap. Tambahkan kakinya di sini. Hmm, jadi apa? Burung. Ya, burung. Kita bikin lagi angka 9 di sini. Nah, di sini. Sudah. Hmm, kita bikin seperti ini sudah, sudah tambahkan mata, terus kita tambahkan seperti ini, nah pasti sudah bisa nebak nih, ya. warna apa ini teman-teman nih, terus kita seperti ini, sudah, nah, terus kita lanjutkan badan, terus tambahkan kaki yang besar. Sudah. Nah. terus tambahkan ekor apa ini hewan yang sangat besar sekali punya belalai yang panjang telinga yang besar dan lebar oh, oh gajah mana ya. tadi sudah 7 8 sampai 9 ya teman-teman ya terus kita apa? Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dicoba di rumah. Ini kan habis ini kan liburan nih ya. Uh, liburan ini bisa kita isi di rumah untuk belajar menggambar. Uh, jadi di rumah enggak apa ya? Ada aktivitas yang mengasah kreativitas. Uh, Oke. Okay? Dan besok puasa terakhir, ya, insya Allah, ya, terus lebaran kita. Oke, selamat Idul Fitri dan semangat berpuasanya yang tinggal besok, ya. Oke, terima kasih, teman-teman, sudah mengikuti videonya sampai selesai. Ditunggu ya, video-video selanjutnya. Dan tetap semangat.